Tadi kami lah saya tak tahu ada orang hantar mari kat saya. Dia kata Udin buat satu PC, dia kata dia lemparkan bom atom. Dia kata Sanusi beri kebenaran kepada penjual. Kebenaran masuk hutan simpan hanya boleh dikeluarkan oleh Jabatan Perhutanan. Bukan menteri besar, bukan pejabat menteri besar, bukan pejabat daerah, bukan agensi lain. Satu-satunya agensi yang boleh keluar permit masuk hutan simpan adalah Jabatan Perhutanan, bukan menteri besar. Cikgu, aku duk heran pasal apa Malaysia ada menteri bengong. Satu manusia telah dikesan masuk hutan simpan Kopman 12 tanpa permit masuk hutan Jabatan Perhutanan, nama Saipudin Nasution. Dia masuk, dia guna ketua polis Kedah, dia masuk dengan kenderaan 4 kali lipat, ada 2 butir Velfire masuk. Dalam tu ada Pudin. Dia tak mohon permit, dia tidak boleh didakwa kena masuk tanpa permit. Pudin mau dengar molek. Permit masuk hutan kena mohon Jabatan Perhutanan, bukan mohon kat aku. Tuan-tuan sekalian, saya masuk hutan banyak kali. Tanya ni Tak San, dia mana gaji ikut juga. Saya masuk hutan, saya mohon permit tuan-tuan. Kalau saya lah kerja buat surat kebenaran orang masuk hutan, saya masuk hutan saya nak minta kat siapa? Saya mohon permit masuk hutan. Tekoh-tekoh nak naik 4 kali 4 di mana di Lasor, di Kelah, saya mohon permit di Jabatan Perhutanan Negeri Kedah. Udin kata Sanusi buat pula surat bagi kat orang masuk hutan simpan. Pula bapakmu Udin, pula bapakmu ini bahasa orang Kedah yang sesuai dengan watak tu. Dia kata maki saya mencarut kat saya. Tak maki ya. Kata hak padan dengan mu saya. Jadi bom atom tu tak meletup tuan-tuan. Bom kalau tak meletup ni, tuan dia ambil taruh klik, buah kata malam-malam dia meletup. Jaga. Tuan-tuan sekalian, inilah tata kelola governance yang kita laksanakan selama 3 tahun ni. Agensi buat kerja agensi, jabatan buat kerja jabatan, esko buat kerja esko, saya menteri besar buat kerja saya, esko-esko hak ada ni buat kerja masing-masing. Kita tak capuk ko habis ke semua ni. Macam Pudin ni, dia geruk habis ke semua. Masuk lagu ni dia hirik sekali. Tuan-tuan kena bercapuk ko habis. Hirik bahan dah hirik. Mohon tu lah ni orang Selangor. Orang Selangor faham ke? Hirik-hirik.